Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Ya, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja kita bikin video perkembangan yang kita sebut Bapak Imam. Jadi Bapak Imam ini kemarin kita sudah menemukan Pak Imam ini sudah dua kali. Yang pertama di daerah Tuban Widang, yang kedua kemarin ketemu di Jombang. Dan Pak Imam ini karena selalu ngeband-ngeband itu, kalau saya nanya dia nanya ulang. Sehingga beberapa kali tayangan channel konten YouTube kami selalu viral, ya. Dan ini sudah kita rawat, alhamdulillah. Setelah pertama kali ketemu di kampung itu, Pak Imam sempat melarikan diri. Ya, Pak Imam sempat melarikan diri, namun alhamdulillah kita dapat temukan lagi, baru kita ajak ke sini. Saya akan mau nanya, kenapa itu ya? Pak Imam, ngomongnya yang keras, Pak Imam. Kemarin waktu sampai yang ketemu sama saya, kenapa kok kabur lagi? Iya, karena takut. Takut kenapa? Takut gini. Takut kenapa? Ayo, takut kenapa? Takut dengan orang tahu. Kalau melihat orang, Pak, ya, om saya ini tidak punya kerjaan. Orang-orang hanya minta, saya tidak pernah minta, Pak. Oh, Pak Imam. Jadi Pak Imam ini biar dia sedikit ada kekurangan. Namun Pak Imam ini benar-benar dia tidak pernah minta. Saya tidak pernah minta. Tidak pernah minta. Terus kenapa kemarin waktu saya jemput di Jombang, mas yang jebur ke sungai, kan sampai sudah saya ajak ke rumah saya. Kenapa kok kabur? Ya lari tuh, Pak. Lah ya kenapa lari? Takut. Karena saya ajak ke rumah. Kalau gitu ya aman aja tuh, Pak. Karena takut kabur karena sampai tidak punya rumah. Ya lari tuh, Pak. Tahu saya pernah ditanya itu. Saya tidak bisa menjawab. Bukan soal jawab menjawab, Pak. Ya, terus soal ditangkap orang, ya. Yang nangkep siapa? Ya, Bapak ini kan saya ditangkap, Bapak. Ditangkep di mana? Dirawat di rehab. Enggak, ditangkep di mana? Katanya di Kabo. Nah, ya, ditangkep di Kabo. Terus saya bawa ke rumah, kan saya bawa ke rumah, saya rawat di rumah. Iya, betul, Pak. Nah, terus? Iya, betul. Itu tidak ada salahnya, Pak. Tidak ada salahnya. Kenapa kamu lari kemarin, Bapak lari kemarin? Ayo, kenapa Bapak lari? Ya, itu. Dukulah itu lagi. Ayo, kenapa Bapak lari? Karena tahu Bapak. Bapak nah, siapa? Saya siapa? Saya pernah ditangkap di Tuban. Coba sampai tak tangkap dulu di Tuban, di mana sih kalau ingat? Di mana? Saya juga lupa, Pak. Lah kok sampai ngomong saya pernah tangkap? Kok pernah sampai ngomong kalau saya tangkap di Tuban? Emang sampai ingat saya tangkap di Tuban? Saya juga tidak tahu, Pak. Hah, tidak tahu? Nah, karena alhamdulillah Bapak ini sudah semakin sehat. Sekarang saya mau nanya, akhirnya rumahnya sampai mana? Nganjuk, Pak. Nganjuk mana? Dulu. Karena saya ini gak sudah tua, Pak. Dulu memang orang tua saya di Nganjuk. Nganjuk? Gak kos. Kos? Di terminal dekat kuburan. Di terminal dekat kuburan? Dulu, tapi dulu. Terus saya pergi, ya. Pergi akhirnya ya begini, orang tidak punya apa-apa. Oh, jadi Bapak ini dulu pernah ikut sama Bapak kandungnya ngekos di daerah Nganjuk, dekat terminal, dekat kuburan. Tapi nggak di kuburan, toh? Nggak. Nah, jadi bapaknya ini dia mengaku sendiri kalau dia nggak punya rumah. Sekarang kita tanya lagi. Ini tadi sudah makan belum? Belum. Duh. Lah ini tadi makan apa ini tadi? Mana, Pak? Lah ini tidak ada. Loh, kok tidak ada? Sebentar. Tadi pagi makan apa sampean? Pagi udah makan, Mas. Lah ini tadi makan apa? Ini minum. Iya. Sekarang saya tanya, teman-teman ini tadi sudah makan apa belum? Makan. Sudah makan ya? Makan apa coba tanya? Nah, sudah makan pecel itu? Nah, kok bohong? Ayo. Tak boleh bohong loh. Sudah makan apa belum? Ayo, ketahuan bohong toh? Tak boleh toh? Ayo, bingung kan? Ayo sekarang baru kalah, ya kan? Biasanya kalau ditanya mesti menang. Kenapa bohong? Iya kalah, Pak. Kalau saya ya.
tidak mungkin melawan, Pak. Kenapa tidak mungkin melawan? Karena tidak ada menangnya, tidak ada kalahnya. Tidak ada menang, tidak ada kalah. Iya, kalah ya susah, menang juga susah. Nah, sekarang dia karena hanya cari makan. Cari makan. Tadi pagi sudah dikasih makan belum? Siapa yang masih enggak ada? Lah itu tadi, Bapak ini sudah makan belum? Kalau dulu. Ya. Ya dulu, Pak. Ya. Sekarang enggak ada. Oh, sekarang enggak ada. Jadi ada mana orang makan enggak ada? Oh iya, sekarang. Tapi kan tadi sudah makan tadi. Kalau sekarang memang enggak makan, tapi tadi kan makan tadi. Tadi makan ikan apa? Enggak tahu. Makan pecel. Sekarang ditanya di rumahnya Pak Purnomo dikasih makan apa enggak? Ya rumahnya mana? Lah ini. Ayo, ini rumah apa bukan? Lah itu. Kalau saya pikir, Pak ya, kalau rumah saya bukan begini, Mbak. Bukan. Rumah saya hanya gede. Bukan. Saya nanya lagi, tadi pagi sudah makan belum di rumahnya Pak Purnomo? Ayo, enggak boleh bohong. Tadi pagi sudah makan belum? Ayo. Ayo, enggak boleh bohong. Tadi pagi sudah makan belum? Kalau ini ya sudah, Pak. Ini. Oh, yang ini sudah. Bajunya kok bagus? Di mana? Ini. Enggak dikasih ya, Pak. Kasih siapa? Enggak tahu mana. Kalau saya pinjam, saya minta boleh enggak? Ya boleh. Ayo. Kalau ini saya pinjam, saya minta boleh enggak? Mana ini loh, saya minta boleh apa enggak bajunya ini? Kalau saya tidak boleh, Pak Om sudah punya baju. Oh, jadi kalau nanti baju, kalau sudah punya baju boleh dikasih? Oh, ini yang saya pakai. Nah, ya. Lah saya minta boleh enggak? Apa harus telanjang? Alhamdulillah, pelan-pelan bapaknya sudah. Kalau saya telanjang pasti dikasih tuh. Dan siapa? Teman-teman itu juga baik. Oh, teman-teman baik semuanya? Iya, baik semua. Alhamdulillah. Rokok dikasih sama teman-teman? Ya, kalau rokok dikasih, Pak. Itu rokok. Ya. Kalau saya memang tidak merokok. Tidak merokok ya? Tidak merokok, alhamdulillah. Jadi, teman-teman semuanya, para subscriber, alhamdulillah. Pelan-pelan proses penyembuhan Bapak Imam itu sudah semakin baik. Ya. Alhamdulillah, sekarang kita dia mau ngomong bahwasanya dia dulu pernah tinggal di Nganjuk, dekat terminal juga dekat kuburan. Pak Imam ini menjelaskan ke saya bahwasanya Pak Imam ini dia tidak pernah meminta. Kalau Bapak lapar enggak minta terus makannya dari siapa? Itu yang saya pikir ya itu. Yang saya pikir lah itu. Jadi kalau mau makan lapar tapi enggak punya duit, sampean mau kemana? Ya ke Nganjuk dulu, Pak. Bukan. Kalau sampai kemarin ketemu sama saya di Tuban, ketemu lagi saya di Jombang. Hanya di jalan. Ya sekarang hanya di jalan. Kalau tidak di jalan di mana? Sampai kalau lapar kemana makannya? Kalau tidak kerja? Nggak ya di jalan, nggak. Enggak... Saya Pak ya. Orang lapar kok mengapa jalan? Karena dia. Kalau tidak di jalan, kalau tidak di pinggir jalan, dia tidak bisa makan, Pak. Bukan. Maksud saya, sampai ini kerja atau minta orang makan. Ayo. Kalau lapar sampean mau minta orang makan apa kerja? Kalau kebenaran Bapak gimana? Kalau lapar minta apa kerja, Pak? Minta warung apa minta orang apa kerja? Kalau ya dikasih makan ya itu saya tidak tahu soal itu, Pak. Kalau makan saya pikir ya hanya makan. Lah kalau enggak punya pekerjaan bagaimana? Itu nanti, Pak, masalah kerjaan. Makan ya makan dulu. Lah makannya makan dari mana? Ya lihat saja nanti apa yang terjadi. Duh. Lah kalau mau makan enggak ada makanan. Kerja enggak punya kerja, enggak terus makan dari mana? Kalau orang hanya di pinggir jalan, Pak. Ya itu. Orang hanya di pinggir jalan. Kalau ada di pinggir jalan ada bisa makan, entah gimana dia. Kenapa kemarin sampai masuk sungai? Ya itu. Dulu. Bentar. Kenapa kemarin sampai masuk sungai? Itu dulu. Enggak, kemarin sampai ketemu sama saya langsung masuk sungai? Saya enggak udah lupa. Loh. Kemarin sampean ketemu sama saya kenapa harus masuk sungai? Di situ ada Pak Camat, ada Pak Polisi. Terus? Ada Pak Tentara. Terus? Ada Pak Lurah, ada Pak Mong, ya di situ. Apa di situ? Wong sampean ketemu sama saya enggak ada siapa-siapa, langsung masuk sungai? Ada di dalam. Dalam sungai?
dalam kantor, Pak. Oh, di dalam kantor. Sekarang saya tanya lagi. Saya coba pelan-pelan. Istrinya sampai namanya siapa? Istri belum punya, Pak. Belum punya. Berarti masih bujang? Iya, masih bujang, Pak. Sudah sunat apa belum? Sudah. Benar. Yang sunat siapa? Mas sunat siapa, Pak? Bapak disunat siapa? Ayo. Sunat masal. Ayo. Oh, tidak masal. Ya. Tidak masal. Sekarang nama bapaknya sampean siapa? Sudah meninggal. Ya, namanya siapa? Sudah meninggal. Namanya siapa? Saya juga tidak tahu namanya. Oh, berarti mungkin bapaknya ini seorang yatim kayaknya. Nama ibunya? Saya juga tidak tahu namanya. Bohong, kemarin sampean ngomong bahwa nama ibunya ini, nama bapaknya ini. Ayo, tidak tahu. Tidak, bohong. Ayo, nama bapaknya siapa tidak dulu? Tahu, Pak, saya. Sambil saya nyari tahu, siapa tahu nanti ada teman-teman subscriber semuanya yang tahu dan mengenal. Kalau tahu dan mengenal, insya Allah kita akan terpulang. Ayo, nama bapaknya sampean siapa? Tahu. Bohong, dosa. Iya, tidak tahu, Pak. Ayo, nama bapaknya siapa? Tidak ada. Nama bapaknya siapa? Namanya siapa, Ijo? Namanya bapaknya siapa? Pak Ijo. Nama ibunya? Pak Inem. Tinggalnya di mana? Di Kediri. Kediri mana? Kediri Ngampel. Ngampel mana? Loh, ayo gak boleh bohong. Ngampel mana? Ayo. Ayo ngampel mana? Ada enggak Kediri Ngampel itu? Ngampel itu Surabaya sana. Surabaya Ampel. Iya, tapi ayo. Di mana? Kediri Ngampel mana? Di situ enggak ada. Enggak ada dulu. Ya di sini tidak ada, ya teman-teman semuanya pelan-pelan karena Bapak Imam, ini namanya Pak Imam. Kalau Pak Imam saya rubah lagi namanya mau nggak? Coba nama-nama itu aja, Pak. Nama siapa? Imam aja ya. Jadi nanti kalau dipanggil Pak Imam gitu, gimana coba? Pak Imam? Ya dilihat, Pak. Kalau saya misalkan Pak Imam dipanggil Pak Imam gitu? Ya melihat. Melihat aja, nggak mau ngomong dalam gitu. Assalamualaikum Pak Imam. Coba orang Islam itu kalau ditanya, ditegur salam itu harus jawab. Assalamualaikum Pak Imam. Saya takut, Pak, kalau orang Islam, saya takut. Takut kenapa? Dunia ini, Pak ya, dunia tidak ada hidup baru, Pak. Cuma hidup sudah lama. Iya. Makanya saya takut kalau berubah. Enggak dirubah. Coba saya tanya kalau dipanggil. Kalau dipanggil. Pak Imam, assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikum. Waalaikum. Salam. Coba ulang. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikum. Salam. Ulang lagi. Assalamualaikum Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikum. Salam. Ulangi habis itu nanti kasih bonus. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Salam. Ya, jadi pelan-pelan. Ini tadi sudah ikut sholat subuh belum? Sudah. Ikut sholat subuh ya? Alhamdulillah. Oh, rutin ya. Alhamdulillah Pak Imam selamat di sini. Makannya juga terjamin, tidurnya bersama teman-teman. Dan alhamdulillah juga nanti akan kita lakukan rukyah pelan-pelan. Untuk jamaah sudah mulai aktif Pak Imam. Mudah-mudahan Pak Imam kedepannya bisa mengenal dan bisa ingat siapa dirinya, siapa keluarganya, minimal itu saja. Kalau memang nanti Pak Imam tidak punya rumah, rumah kami terbuka lebar ya. Jadi kami punya rumah singgah yang dikelola oleh pengurus Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Insya Allah kami akan terima Pak Imam selama Pak Imam tidak kabur-kabur lagi. Mau kabur lagi apa enggak? Mau pulang. Pulang kemana? Ya sudah, kalau nanti kita coba Gus sampai cari Nganjuk itu di mana ya. Kalau sampean mau pulang ke Nganjuk, saya antar dengan satu syarat. Nama aslinya sampean siapa? Tidak punya. Loh, kok tidak punya itu loh? Nama saudara. Tidak punya. Kalau sampean nanti saya antar pulang ke Nganjuk, di mana mau turun? Ya, turun di terminal dulu, Pak. Terminal dulu terus? Nanti jalan kaki. Jalan kaki? Ya mencari loh, Pak. Loh, berarti kan nggak punya rumah. Iya, ya, tidak punya, Pak. Ya sudah, kalau memang nggak punya rumah, sementara di sini saja, ya. Sementara di sini aja, makannya juga terjamin semuanya ya. Dukung terus kegiatan kami promo belajar baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.